pelayanan kantor Desa Pancur Batu 2, Kecamatan Adian Koting Kabupaten Tapanuli Utara wajar dipertanyakan. Pasalnya, masih jam kerja namun kantor Desa Pancur Batu 2 dalam keadaan tertutup. Berdasarkan pantauan tim awak media dan LSM, ketika di lapangan hendak berkunjung ke kantor desa tersebut, Selasa, tanggal 1 Agustus tahun 2023. Menyikapi hal ini, awak media mencoba menanyakan informasi ke warga masyarakat. Adapun informasi yang didapat bahwa Kepala Desa Pancur Batu 2 sedang keluar, dan demi pemberitaan berimbang dan terhindar dari tendensius, awak media mencoba menghubungi nomor HP Kades 085274766XXXX. Kepala Desa Pancur Batu 2, Roberton Lumbantobing menjawab, "Saya dan kami semua dan perangkat desa kerja bakti di lapangan," ujarnya. Awak media cukup terheran-heran mendengar jawaban Kades di mana cuaca di Kabupaten Tapanuli Utara hujan. Dan Pemkab Tapanuli Utara selalu giat dalam kerja bakti tiap hari Jumat bersih. Belum pernah mengadakan Selasa bersih. Alasan Kades diduga tidak masuk akal. Dengan kejadian ini diminta dinas terkait, camat sebagai pengawas internal, dan pemerintah desa atau Pemdes Kabupaten Tapanuli Utara, agar menegur oknum Kades tersebut, karena tidak mendukung program pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara demi melayani masyarakat, dan agar hal ini jangan terulang demi kemajuan pemerintahan desa. Begitu juga dengan RAPBDes, tidak ada dipajang di kantor desa seperti secara umumnya yang dipajang di desa-desa lainnya di Kabupaten Tapanuli Utara. Selain dari itu, sansaka merah putih yang robek juga berkibar di kantor desa Pancur Batu 2. Camat Adian Koting saat dimintai tanggapannya tentang kejadian ini mengatakan, "Besok akan kami tegur Pak, agar lebih disiplin, dan hal yang sama tidak terulang kembali pada hari yang mendatang," ujarnya. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD Taput, Doni Simamora, saat dihubungi tim jurnalis dan LSM lewat telepon selulernya, tidak berhasil mendapatkan tanggapannya, karena telepon selulernya tidak aktif. Sekretaris Lembaga Swadaya Masyarakat LSM Pemantau Pembangunan dan Aset Republik Indonesia LPPASRI, DPC Kabupaten Tapanuli Utara, Lamhot Silaban ST, mengatakan, "Bagaimana pelayanan bisa maksimal kalau kantor desa tutup saat masih jam kerja? Saya sangat menyayangkan kinerja pemerintah desa Pancur Batu 2. Sebelum menaikkan bendera merah putih ada baiknya dilihat dulu masih layak dikibarkan atau tidak. Karena bendera merah putih merupakan simbol jati diri bangsa Indonesia. Pelayanan publik seharusnya jangan sampai terhambat. Namun masih saja ada kantor desa di saat jam kerja kantornya tutup. Seakan-akan perangkat desanya makan gaji buta. Akibatnya bisa pelayanan untuk masyarakat terhambat," pungkasnya. Dari Pancur Batu 2, Kecamatan Adian Koting, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, reporter berita TP Online Target Daerah.com melaporkan, BMT, Manalu.